Dan siapa yang nonton video ini sampaikan ke Hercules, saya ajak duel. Saya tinggal di Jakarta Pusat. Saya Jakarta Pusat, saya ajak duel. Assalamualaikum. Ya, bewara bejakeun ka Hercules. Diadu jeung Abah sparing. Ari bener-bener lalaki mah. Abah marek ngabela negara jeung ngabela Islam. Siap mati, siap jihad, siap syahid. Allahu Akbar. Rosario de Marshall atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hercules merupakan mantan pimpinan preman Tanah Abang Jakarta yang dahulu namanya sangat melegenda di kalangan para masyarakat. Dahulu Hercules menjalani profesi sebagai seorang gangster yang mengamankan wilayah pasar Tanah Abang dari para preman lain yang selalu memeras para pedagang pasar. Namun seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, Hercules memutuskan untuk pensiun dan memulai hidup barunya dengan menjadi seorang aktivis pembela kelompok buruh dan pekerja dengan mendirikan sebuah organisasi yang bernama Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya atau GRIB Jaya. Belakangan ini nama Hercules menjadi viral kembali lantaran aksinya saat membubarkan para demonstran pendukung Anies Muhaimin di KPU RI Jakarta. Adapun aksi demo yang digelar oleh para pendukung Anies Muhaimin ini dilatar belakangi oleh adanya ketidakterimaan para pendukung Anies Muhaimin atas hasil rekapitulasi pemilu Pilpres yang dirilis oleh KPU RI. Para pendukung Anies Muhaimin ini menganggap bahwa KPU curang dan berpihak pada paslon no urut 2 yakni Prabowo Gibran. Sontak saja aksi demonstrasi ini membuat Hercules dan para anggotanya marah dan menganggap bahwa para pendukung Anies Muhaimin hanya mencari keributan dan berusaha memecah belah persatuan rakyat. Hercules pun langsung menggerakkan para anggotanya untuk membubarkan aksi demo yang digelar oleh para pendukung Anies Muhaimin ini. Akibat tindakan nekatnya, akhirnya Hercules pun mendapat sejumlah tantangan duel dari para jawara silat yang tergabung dalam pendukung Anies Muhaimin. Menanggapi tantangan duel ini, Hercules justru tidak takut sama sekali, ia justru malah langsung menerima tantangan duel tersebut dengan suka hati. Dan siapa yang nonton video ini sampaikan ke Hercules, saya ajak duel. Saya tinggal di Jakarta Pusat. Saya Jakarta Pusat, saya ajak duel. Terserah di mana maunya dia. Mau di tempat saya atau tempatnya dia, kita duel. Supaya kau tahu, selama ini kan yang nggak ada yang berani tantang Anda. Sekarang saya yang menantang. Kalau Anda mau, kita duel. Assalamualaikum. Ya, bewara bejakeun ka Hercules. Diadu jeung Abah sparing. Ari bener-bener lalaki mah. Nu kitu dibela. Abah marek ngabela negara. Lain rek ngabela personil, perorangan. Siap Abah sparing jeung Hercules sok di mana bejakeun. Ditantang ku Abah ti Garut teh sok. Bejakeun ka itu viralkeun. Ditantang ku Abah Hercules tah. Erek ngabela personil mah. Abah marek ngabela negara jeung ngabela Islam. Siap mati, siap jihad, siap syahid. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hercules RM, Ketua Umum Ormas DPP Gerindra. Hari ini saya berada di apartemen Grand Pramuka berdasarkan saudara Muhammad Muslim Tunggus mengundang saya untuk datang ke tempat tinggal dia untuk mengajak duel. Sehingga pagi ini saya sudah berada di sini, ada di Starbucks. Kita sudah mengecek, ternyata saudara Muslim, Muhammad Muslim kabur. Sudah kabur, sudah naik pesawat, sudah pulang kampung. Naik pesawat pulang kampung, kok katanya mau ajak duel, mau ajak fight, kok bisa kabur begitu gitu loh. Ini sekarang ini posisi saya ada di sini.